Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Review Channel. Dan untuk pengetahuan korang, Review Channel ini adalah berkaitan dengan apa-apa review yang saya sendiri buat, saya sendiri guna dan saya sendiri rasa ikutlah apa-apa produk. Dan untuk pengetahuan korang juga, setiap review yang saya buat, saya tak buat terus bila saya guna apa-apa produk. Saya akan buat 1 bulan ke atas atau 2 bulan dan bergantung pada produk tersebut. Okey, untuk video pada kali ini adalah berkaitan dengan Black Moss Vitamin C 500 mg. Okey, untuk pengetahuan korang, ini adalah video kedua yang saya buat mengenai Black Moss Vitamin C. Untuk pengetahuan korang, video yang pertama yang saya buat pada 2-3 bulan yang lepas, mungkin ada beberapa orang yang tak berapa setuju dengan apa yang saya cakap, dan ada juga yang bersetuju mungkin. Dan tapi untuk pengetahuan korang, video yang saya buat sebelum ni adalah berkaitan dengan apa yang saya tengok pada reviewer yang lain yang buat. Jadi saya ingin tahu apakah produk Black Moss ni betul-betul berkesan mengikut apa yang mereka diorang cakap, yang reviewer lain cakap kan. Okey, bila dah saya cuba, kesan dia sangat jauh dengan apa yang reviewer lain yang cakap. Jadi saya mengatakan perkara tersebut pada video pertama saya dahulu. Jadi mungkin ramai yang tidak setuju mengenai Black Moss yang saya katakan sebelum ni. Untuk pengetahuan korang, pada waktu puasa sebulan yang lepas, saya telah mengubah cara pengambilan Black Moss ni, iaitu saya ambil 2 tablet setiap hari. 1 tablet 500 mg, dan saya ambil 2 tablet setiap hari, bermakna 1000 mg. Sebulan, 1 bulan puasa saya makan sebelum tidur, 2-3 jam sebelum tidur saya makan ni. Dan resultnya saya mungkin sedikit gembira bagi saya, berbeza dengan video saya yang pertama kali sebelum ni. Okey, sebelum tu saya ingin beritahu korang, maksimum setiap vitamin per day yang korang perlu ambil adalah 2000 mg. Yang saya amalkan sebulan bulan puasa hari tu 1000 mg sahaja, jadi tidak melebihi maksimum. Dan setahu saya, minimum untuk pengambilan vitamin C setiap hari adalah dalam 85 mg, tak silap saya yang saya tengok dalam Google lah. Dan untuk pengetahuan korang, selama sebulan dalam bulan puasa saya konsisten, dan apa yang saya rasa perubahan yang saya boleh beritahu pada video kali ini, video kedua mengenai Black Moss Vitamin C 500 mg ni, sebenarnya ada kelebihan lain yang saya tidak tahu, iaitu yang saya tidak perasan. Sebab sebelum ni saya pernah beritahu yang saya terikut-ikut dengan reviewer lain yang mengatakan kulit jadi glowing, kulit jadi cantik. Sebenarnya fakta tu memang betul. Fakta vitamin C mencantikkan kulit korang memang betul. Tapi tak pada bahagian wajah korang atau pada bahagian yang korang rasa korang tengah nampak sekarang, yang bahagian korang yang korang mudah tengok. Sebenarnya apa yang menggembirakan saya, sebenarnya saya tidak perasan sebulan lebih saya konsisten dalam bermula 30 hari bulan puasa hari tu sampai sekarang. Kelebihan yang saya dapat rasakan adalah, untuk pengetahuan korang, saya orang kampung, jadi saya tidur dalam rumah kayu yang banyak nyamuk. Okey, banyak nyamuk ni, saya jenis kulit yang kalau bila dah ada parut kesan pada nyamuk-nyamuk tu, sebenarnya kulit saya jenis lambat hilang tau. Lepas tu saya berperasan kulit bahagian pada bahagian kaki saya kan kena gigit-gigit nyamuk banyak kan. Alhamdulillah, orang kata dalam 50% tu menghilangkan parut-parut nyamuk tu, macam bitik-bitik hitam yang banyak-banyak tu nyamuk gigit kan. Ha, hilang. Memang kalau lepas tu kulit kaki ni, kulit pada bahagian kaki ni rasa macam memang bukan sedikit lah, bagi saya sangat memuaskan. Saya boleh rasa sendiri kulit pada bahagian kaki saya ni lain tau, macam tak kusam atau tak kering. Memang entahlah, saya macam nak cakap memang Black Moss ni memang mencantikkan kulit. Tapi tidak hanya pada bahagian, mungkin tidak hanya pada bahagian wajah, tetapi bila vitamin C ni mencantikkan dalaman korang, automatik dalaman dah cantik, luaran korang pun akan cantik. Walaupun tidak 100%, walaupun tidak 80%, tapi kalau korang amalkan Black Moss ni, korang sendiri akan nampak perubahan tu. Ha, macam tu saya boleh cakap.
Jadi mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak setuju apa yang saya cakap, dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin yang setuju apa yang saya cakap. Tapi ini adalah review jujur daripada saya sebab saya sendiri guna, dan saya bagi tahu ni apa yang saya rasa, apa yang saya alami sendiri. Okey, pada video yang sebelum ni mungkin saya terlampau ikut reviewer lain saya, jadi saya ingin melihat kesan dia mengikut apa yang reviewer sebelum ni bagi tahu. Jadi mungkin keputusan tu agak kecewa lah kan, sebab kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi bila saya sendiri cuba konsisten, saya sendiri cuba nak tahu apa perubahan kebaikan Black Morse ni, rupanya macam ni perubahan dia. Okey, mungkin tidak pada bahagian muka kan. Yelah, kita sebagai wanita memang apa orang kata, memang melebihkan pada wajah kan, pada nak menjaga pada kulit wajah. Tapi tetapi kita lupa pada bahagian lain, pada bahagian tubuh kita yang lain pun kita perlukan penjagaan juga kan. Tapi mungkin tidak semua orang peduli, macam bukan maksudnya mungkin tidak semua orang ambil tahu sangat tentang hal-hal bawah, maksudnya kaki ke kan, macam tu kan. Okey, saya tak dapat tunjuklah macam mana kesan dia pada bahagian kaki, sebab kaki itu sebahagian pada aurat wanita. Jadi saya tak dapat tunjuk, tapi saya dapat beritahu korang itu yang saya rasa. Dan saya macam, sebenarnya saya bawa perasan selepas sebulan sebelum raya itu, saya bawa perasan macam kulit pada kaki saya ni macam dah macam dah nampak lembut tau, macam lembut. Lepas tu ajaran macam yang saya beritahu tadi, lembut, lepas tu tak kusam, lepas tu tak ada dah macam kesan orang cakap kesan gelap-gelap ke apa kan, tak ada. Lepas tu yarut, pada kesan nyamuk, sebab saya tidur rumah orang kampung kan, rumah kayu kan, memang nyamuk banyak. Alhamdulillah dalam 50% tu hilang, dia semakin pudar tau. Lepas tu kulit tu memang korang nampak cerah. Itu yang saya dapat bagi tahu korang. Jadi kalau korang nak amalkan ni, korang pastikan amal setiap hari kurang daripada 2000 mg, kurangkan daripada yang ditetapkan oleh orang kesihatan, kot saya tak pastilah. Ya, itu yang saya baca dalam Google lah. Lepas tu kalau korang nak makan, korang pastikan cukup dalam 85 mg sehari macam tu. Yang saya amalkan sebulan dan berpuluh sehari tu 1000 mg lah kan. Maksudnya saya makan 2 tablet setiap hari selama sebulan. Itu yang saya dapat rasa kesan pada bahagian kaki saya ni kan, yang parut-parut semua tak adalah, semua daripada parut-parut nyamuk lah yang saya perasan, parut-parut nyamuk atau parut-parut luka yang luka kecil-kecil. Yang kan rumah saya kan jenis rumah kayu, duduk rumah kampung, jadi mungkin bila berjalan dekat rumput-rumput tu tak berasa kena luka-luka rumput tu. Bila tengok, okey, dah ada parut, dah ada luka secara-cara macam tu. Tapi alhamdulillah, yang ini yang saya boleh cakap, sangat-sangat berpuas hati dengan apa yang saya rasa sekarang ni. Jadi kalau korang nak cuba, korang boleh cuba, tapi mungkin result berbeza, mungkin atas bergantung pada diri orang lain macam tu. Tapi ini diri saya yang saya rasa, yang saya alami, dan saya suka berkongsi dengan apa yang kebaikan apa-apa produk. Saya suka berkongsi, dah kita tahu benda tu elok, kita kongsi lah kan. Kalau kita tak elok pun kita kongsi juga, sebab kadang-kadang keperkongsian kita ni kita boleh memberikan manfaat dan informasi kepada orang lain. Okey, kalau korang nak cuba, korang boleh cuba. Yang ni saya beli dalam Shopee, harga dalam RM40 sebotol. Dululah kan, dulu yang saya beli waktu dulu, masih lagi berbaki, dan dia punya expired 2 bulan 12 ni, hujung tahun nanti. Dan kalau korang nak cuba, korang boleh cuba. Dan saya seorang, bukan saya bukan penjual, atau saya bukan dropshipper ke apa ke, tapi saya hanya berkongsi. Saya suka berkongsi apa yang saya rasa, yang saya rasa benda tu baik, saya kongsi. Dan untuk pengetahuan korang, kalau korang rasa apa yang saya share ini adalah bermanfaat, korang jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dengan korang subscribe, dia dapat membantu saya pada masa harapan yang mungkin tak ada siapa-siapa yang tahu kan. Okey, untuk dan korang boleh like, korang boleh komen. Dan komen korang, pada video sebelum ni pun saya beritahu juga, kalau korang nak komen apa-apa cadangan ke, apa-apa pendapat ke, atau apa-apa kritikan kan, korang boleh, silakan boleh komen. Dan jangan risau, insyaAllah setiap komen saya akan jawab. Dan walaupun mungkin kritikan, korang jangan bimbang, saya takkan marah, sebab kritikan korang tu sebenarnya dapat mengubah apa yang saya rasa, apa yang saya boleh fikir. Mungkin setiap orang berbeza pandangan kan. Okey, setakat ini saja, dan terima kasih kerana menonton. Bye, assalamualaikum.